Difahamkan pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, Safawi Rasid akan bertandang ke kelab Thailand Ratchaburi NITR Fall FC musim depan. Pemindahan adalah pindahan pinjaman JDT. Namun kini, Safawi telah memuat naik status ke laman Instagramnya seolah-olah memberi gambaran akan meninggalkan JDT. Safawi turut merakamkan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada pemilik JDT, Tunku Ismail Idris IBN Sultan Ibrahim atau dikenali sebagai TMG. Terima kasih JDT, ini adalah hari yang penuh emosi bagi saya. Saya sentiasa bersyukur dengan apa yang TMG telah lakukan untuk saya dalam kerjaya. Musim ini bukan musim yang baik buat Safawi kerana memanaskan bangku simpanan pasukan JDT dan saingan sengit di sayap kanan turut menyaksikan Safawi kerap dibuang padang sebagai pemain tengah menyerang. Terdahulu, arena bola sepak Malaysia dikejutkan dengan kenyataan dari Safawi yang meluahkan isi hatinya. Safawi mengakui dia mahu bermain lebih kerap untuk mendapatkan lebih banyak minit permainan.